الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kuliah yang terakhir kita tengok pengajian kita yang terakhir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa nama selain daripada Muhammad dan Ahmad. Yang kita dah melaluinya adalah Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Al-Muqaffi dalam buku tu kata Al-Muqaffa. Sepatutnya Al-Muqaffi. Apa maksud Al-Muqaffi? Yang menetapi jalan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Dan terakhir Al-Aqib. Hari ini kita masuk pula Nabi Taubah. Muka surat 116. Antara Nabi, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Taubah. Nabi At-Taubah. Maknanya orang yang kerananya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk penghuni bumi. Bukanlah maksudnya melalui Nabi itu kita ni dapat pengampunan. Bukan maksudnya macam Nabi Isa tu. Bukan. Maksud di sini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka yang tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Maksudnya pengampunan yang Allah Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan pengampunan yang Allah Taala bagi pada umat yang sebelumnya. Dari segi apa? Dari segi Allah Subhanahu Taala memberi pengampunan yang besar kepada umat Nabi Muhammad ni berlebih-lebih berbanding umat yang sebelumnya. Kalau umat sebelumnya kita tahu ketika mereka telah melakukan kesalahan, Allah Taala suruh mereka membunuh diri mereka. Pada umat ni tak ada siapa yang boleh buat kesalahan, Allah Ta'ala kata suruh bunuh diri. Bahkan hatta dosa syirik sekalipun, bagi siapa yang bertaubat, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, Allah Ta'ala kata. Ayat tu berkenaan sesungguhnya aku ini pengampun liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila salihan dan beramal salih, thumma ihtada, kemudian dia istiqamah di atas tiga perkara tadi. Maksudnya kita kata umat-umat sebelum kita ni, satu, pengampunan mereka sangat berat. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi mereka azab yang segera. Pada umat ini Allah Ta'ala menangguhkan azab. Kalau umat sebelum dahulu satu kesalahan dia buat kan, dia melakukan liwat, Allah Ta'ala telah hukum kaum Nabi, Nabi Lut. Al-Mutaffifin, kaum Nabi Saleh, mereka ini menipu dalam timbangan lain-lainnya, maka Allah Ta'ala bagi mereka azab yang segera. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan macam-macam dosa yang dilakukan, Allah Ta'ala tetap juga memberi tangguh, memberi mereka ruang untuk bertaubat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illa ladzina tabu min qarib, melainkan orang yang bertaubat pada waktu yang dekat. Ulama mentafsir kata taubat waktu yang dekat itu ialah sebelum kematian. Maksudnya apa saja yang kita taubat sebelum mati itulah dekat. Ha, itu maksudnya sebelum mati itu kita tahu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada umat ini. Beliau SAW adalah manusia yang paling banyak istighfar, memohon keampunan dan taubat. Bahkan kalau kita tengok ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang mukmin itu disolatkan oleh 40 orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak mendapat syafaat. Hatta kita tengok dalam syariat Nabi Muhammad lah paling banyak pengampunan. Dosa salam orang bila berjumpa dosa gugur, ambil wuduk dosa gugur. Buat baik diikuti dengan perkara jahat, buat baik itu akan hapuskan yang jahat tadi. Setiap langkah ke masjid, satu langkah tu menghapus dosa. Setiap langkah pergi umrah, satu menghapus dosa lagi. Hampir kita kata tengok hampir semua perbuatan yang Allah Ta'ala disunat, yang Allah Ta'ala sunahkan melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memberi dari dalamnya pengampunan yang tidak ada pada kaum yang lain. Jadi kita kata kenapa lagi kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu taala? Itu isu dia.
Dia kata Nabi ni Nabi taubat, kenapa kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga para sahabat bisa menghitung dalam satu majlis beliau SAW mengucapkan sampai 100 kali Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allahku, ampunkanlah dosaku, taubatkanlah ke atasku ya Allah, sungguhnya Engkau ini Maha memberi taubat dan Maha pengampun. Bahkan bila dapatnya Nabi dapatnya wahyu ayat idza jaa anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ha, kita ayat itu berkenaan dengan kemenangan Islam kan, bila datangnya pembukaan kota Mekah, ramai orang masuk Islam secara berbondong-bondong, maka bertasbih, bertahmid dan beristighfarlah. Lepas tu Nabi bila sampai yang ayat ni, Nabi banyak baca subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Aisyah kata hampir Nabi setiap kali solat Nabi akan baca ni. Nabi banyakkan kau, Nabi banyak membaca doa ini. Bila sampainya ayat tersebut, maksudnya ayat tersebut berkenaan dengan hampirnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW bisa bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allahi rabbakum fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Ya, sebab kita sentiasa buat dosa kan. Ha, kita keluar berjalan kat luar, tengok benda yang haram dah berdosa. Kadang-kadang kita komen berdosa. Kita terlike dalam Facebook benda yang tak patut kita like dah berdosa. Kita share benda yang haram berdosa. Betul tak? Kita mengumpat ustaz tu, mengumpat orang ni. Ha. Ustaz tu nampak 15 minit lambat. Ha, oh, nah, ni pun ha. Ha, begitu taubat. Demikianlah pula taubat umatnya lebih sempurna daripada taubat umat-umat yang lain, lebih cepat diterima dan lebih mudah dilakukan. Adapun taubat bagi umat-umat terdahulu merupakan perkara yang paling sulit, hingga taubat Bani Israel akibat menyembah al-ijil, anak sapi, itu Samiri itu kan, Allah dengan membunuh diri-diri mereka. Sedangkan umat ini kerana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka taubat mereka dijadikan berupa penyesalan dan berhenti sama sekali. Maksud taubat kita ialah menyesal dan berhenti. Itu taubat. Ha? Dan kita bagi tengok taubat ni kita dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Bahkan para ulama kata Nabi Muhammad SAW lah yang menjelaskan cara taubat yang paling sempurna, sama ada secara dalam segi akidahnya, i'tiqadnya, dari segi caranya dan juga dari segi kita kata waktunya untuk bertaubat. Nabi dah jelaskan segala-galanya dalam bentuk taubat tu. Contoh kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin, banyak hadis berkenaan dengan taubat. Nabi dah jelaskan berapa banyak cara nak taubat dengan cara yang hakikinya. Supaya kita ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita tahu Allah Taala, Nabi itu sendiri kita kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Ini poin dia. Harisun, Nabi ni paling penyayang dekat umat dia. Dan penyayangnya Nabi, mesti Nabi ajar kita perkara yang menyebabkan kita ni boleh masuk syurga. Dan perkara yang menyebabkan kita masuk syurga ialah taubat kepada Allah SWT. Sebab tu kita kata bertaubatlah ikut sunnah Nabi SAW. Bukannya seperti ahli bid'ah mengajar kita bertaubat seperti bila pergi umrah, pergi minta taubat dekat depan kubur Nabi. Ha? Dia berdasarkan satu ayat Quran, wa idza ja'uka fastaghfara wastaghfara lahumur rasul. Maksudnya dia minta ampun. Jika mereka datang kepada kamu minta ampun, maka rasul akan mengampunkan kamu. Itu ayat tu berkenaan masa Nabi masih hidup, bukan sekarang. Maka ada sebahagian manusia dia bagi ayat tu, dia pergi umrah kan. Ha, ni mesti nak pergi umrah ni semua. Dia bagi satu kertas ayat tu, ha, baca ayat ni masa dekat kubur Nabi. Pernah dapat tak? Ha, kalau siapa setengah-setengah ejen ahli bidah ni bahaya. Ha, pergi ejen sunnah ya, kat situ ada disebutkan di mana cara-cara dia bagi ayat tadi, bila pergi kubur Nabi baca ayat tersebut, maka kamu akan mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Ya, bukan.
Bahkan setengahnya pula dia kata pergi kat tiang sekian-sekian dalam Masjidil Haram tu. Dia panggil tiang taubat. Ha, tengok tak? Ha, alhamdulillah sekarang ni dah kurang kot. Dulu ada satu tiang dia panggil tiang toyol tu satu, tiang jin tu itu tiang lain. Itu memang ada juga. Ni tiang tiang taubat. Bahkan diajar dahulu cara dia macam mana? Pergi tempelkan perut kita kat tiang tu, tu minta ampun. Nah, ada. Ha? Oh, tak ada boleh. Boleh tempel juga. Kurus boleh tempel juga. Ha? Kita kata, ini mana apa-apa cara bertaubat yang bukan cara Nabi SAW, maka itu kan taubat. Itu adalah satu bid'ah. Dan bid'ah ni orang tak akan terima. Sebab tu hati-hati. Kadang-kadang macam-macam petua diberikan oleh orang nak taubat. Ha? Ada setengahnya kena seksa diri lah, apa macam-macam. Kita kata ini bukan cara Nabi SAW. Seterusnya, nama Nabi ialah Nabi Al-Malhamah. Maknanya adalah Nabi yang diutus dengan jihad terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada seorang pun Nabi dan umatnya yang berjihad seperti jihad Rasulullah SAW dan umatnya. Betul? Masa dulu tak sampai dakwah para anbiya tu dari timur ke barat, dan kebanyakannya bukan disebarkan melalui jihad. Sebab masa tu setiap Nabi diutuskan kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi diutuskan kepada seluruh umat. Oleh itu Nabi dan para sahabatnya menyebarkan dakwah tadi. Kita katakan Nabi jihad di dalam Islam ialah tujuannya dua. Satu jihad ad-difa', satu jihad mempertahankan diri. Yang kedua dipanggil jihad at-talab, jihad meminta. Jihad meminta maksudnya kita meminta negara tersebut untuk menerima Islam. Jika tak nak terima Islam, maka kita akan berperang dengan tentera dia. Kalau dia tak nak perang, sama ada dia terima Islam ataupun dia tunduk di bawah perintahan Islam dan dia membayar jizyah. Dia membayar jizyah. Itu pun sebagian para ulama mengatakan jizyah ni khas untuk negara-negara Kristian sahaja. Negara-negara ahli kitab sahaja yang bayar jizyah. Adapun negara musyrikin tak dibayar jizyah, dimasuk juga dan diperangi tenteranya sehingga mereka tunduk di bawah Islam. Maka kat sini timbulnya kita kata syubhat yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam mengatakan Islam tu disebarkan dengan pedang. Nah, ini kita kata para ulama kita dah jawab lama dah, kita kata Islam tidak disebarkan dengan pedang. Tapi apa kenapa kita kata jihad ni ada? Jihad itu ialah untuk menghalang orang yang menghapuskan orang yang menghalang dakwah Islam. Bukannya memaksa orang masuk Islam. Contohnya, kita nak pergi ke sebuah negara nak menyebarkan Islam. Tentera Islam datang, maka dia kata terima Islam. Kita dakwah mereka terima Islam atau tidak. Dia kata, okey kami tak terima Islam. Maka diperangi kaum tersebut. Bila tentera dia dah dihapuskan, segala halangan itu telah dibuang, maka Islam akan memerintah negara itu dengan cara Islam. Dan kita bukannya tujuannya untuk seperti orang kafir, iaitu orang kafir dia nak dapat emas, God, gospel and glory, kan? Contoh orang kafir datang ke negara Islam, tiga tujuan tu: God, gospel and glory. Then, ha? Gold, gospel and glory. Ha, betul. Gold, gospel and glory. Yang tiga-tiga betul. Gold, gospel and glory. Dia nak dapat emas, nak sebarkan Kristian ni bukan God. Gold, emas. Gospel, menyebarkan agama dia, and glory untuk mendapat kuasa. Itu bukan Islam. Sebab tu dalam sejarah Islam, negara Islam yang mana? Itu sejarah Islam bila Umar Al-Khattab sampai ke Parsi, tanah mana yang Islam rampas? Bahkan masa Umar masuk, dia tak kasi ambil tanah. Dipulangkan tanah tu kepada tuannya masing-masing. Negara Islam mana bila masuk dia sedut habis minyak negara-negara tersebut? Dia sedut habis barang-barang daripada? Tidak, tak pernah berlaku pun. Bahkan negara tu lebih makmur dalam Islam. Tapi kita tengok ni, tujuan jihad dalam Islam semata-mata untuk menyebarkan Islam supaya negara tersebut diperintah oleh Islam. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakun dinu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak terjadinya fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Ha. Perangilah mereka sehingga tidak terjadinya pada kampung tersebut fitnah. Fitnah sebut apa dia? Syirik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Orang kita dia baca ayat ni untuk fitnah yang manusia tu. Bukan, tak kena ayat tu. Mana ada fitnah lebih besar daripada membunuh? Membunuh lebih besar daripada fitnah. Fitnah dalam bahasa Melayu maksudnya menceritakan
benda yang bohong. Jadi bila kita kata kau ni sebab fitnah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Ayat tu salah tafsir. Fitnah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah itu ialah syirik. Maksudnya syirik tu lebih besar dosa daripada membunuh. Sebab ayat tu kes berkenaan Nabi dia perang. Ketika dia merangi orang musyrikin, dia masuk ke kota Mekah, betul tak? Pembukaan kota Mekah tu. Jadi orang musyrikin kata, sebagian kata nampak Nabi dia perang dalam bulan-bulan yang haram, masuk ke tanah haram untuk berperang. Maka dia telah melanggar perintah Allah. Maka kata Allah Ta'ala, al-fitnatu asyadu minal qatl, fitnah syirik yang kau buat tu lebih buruk daripada perang ni. Masuk kat situ kita kata Islam dia masuk ke sebuah negara itu untuk menghapuskan syirik, untuk menghapuskan segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah SWT. Sebab bukankah syirik itu dosa sebesar-besar dosa? Bukankah maksiat itu penyebab turunnya azab daripada Allah SWT? Sebenarnya peperangan dalam Islam untuk menimbulkan keamanan, untuk menjauhkan daripada kemurkaan Allah SWT. Sebab itu dalam Islam, dalam perang dia ada adab dia. Tak boleh bunuh padri, tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak. Pernah sekali pernah Nabi SAW lalu satu perangan, tengok wanita dibunuh. Dia kata, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya aku berlepas diri daripada siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Tak boleh pecahkan rumah ibadah, tak boleh tebang pokok-pokok. Orang kafir bila masuk negara Islam, semua ni dibuat. Bila Amerika masuk ke Iraq, berapa juta anak-anak mati. Sebelum dia masuk Iraq lagi, berapa juta anak-anak nak mati sebab dihalangnya apa, ubat-ubatan masuk ke dalam negara Iraq. Bila Amerika masuk ke Afghanistan, berapa juta kanak-kanak dan wanita mati. Banyaknya kanak-kanak mati lebih banyak daripada askar yang mati ketika apa, ketika askar Amerika masuk. Kita ini kafir. Sedangkan dia sibuk kat negara luar, dia kata kita ni nak menyebarkan keamanan apa semua. Kufur kepada Allah SWT ni, kita orang kafir ni. Waktu Nabi Nuh selalu doa, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara, innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Allah Ta'ala kata, ya Allah, jangan biar orang kafir dalam dunia ni. Pada hidup dalam dunia ni, dia akan sesatkan anak-anak kita. Dia akan sesatkan. Wala yudillu, dia akan sesatkan hamba-hamba kamu, ya Allah. Dan mereka tidak melahirkan melainkan fajir kafar. Lihat bila Afghanistan masuk, apa yang dia bawa masuk sekali? Dia masukkan sekali penzinaan, dia masukkan sekali pelacuran. Dia minta anak-anak wanita-wanita dekat Afghanistan tadi, apa dia? Membuka aurat dia, buka dia dah menyanyi dulu kat Afghanistan, mana tak ada wanita penyanyi. Sekarang ada wanita-wanita yang kembali menyanyi di Afghanistan sana. Ini kita kufur. Sebab tu kita kata bila lemahnya Islam, bila lemahnya Islam dalam bab ni, maka kafir masuk, kita lihat kebinasaan yang lebih besar. Janganlah harap kita kata Amerika tu nak jadi satu negara yang menimbulkan keamanan. Negara dia tu lebih tak aman daripada negara kita. Setiap beberapa saat tuan boleh tengok sini dalam kajian persatuan apa tu, wanita tu kan, NGO wanita tu, apa namanya NGO wanita tu, ada siapa kakak-kakak dalam Islam dalam sini? Bukan kat Amerika punya tu, yang Woman Action apa benda tu, dia setiap di Amerika setiap 30 saat satu wanita kena rogol. Aman sangatlah tu, kita ikut cerita Amerika. Sebab tu kita pelik bila kita nak buat hukum Islam, dia kata tak, hukum Islam ni barbarik, hukum Islam ni dah tak relevan. Pergilah tengok negara yang relevannya hukum dia tu. Banyak orang berzina, banyak orang yang dirogol setiap hari. Belum lagi masuk keganasan rumah tangga, belum lagi tengok wanita-wanita dipukul. Pergi tengok negara dia pun. Yang di-highlight kan negara-negara seperti Arab Saudi, satu kes di-highlight satu dunia. Padahal negara dia tu lebih buruk lagi, lebih banyak lagi kes tersebut, tapi tak diwar-warkan. Kita kata ini kufur. Lepas tu kita tanya, Islam ini tujuan peperangan. Lepas tu lah bila kerajaan di sebelah barat, negara Syam, pernah ditawan oleh negara kufur, Byzantine. Dia ajak orang Islam, mes ni datang, lepaskan kami daripada kerajaan yang zalim ni. Sebab tu dia kata apa dalam buku ni, sesungguhnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam membunuh kaum kafir. Maksudnya kaum kafir yang berperang lah ni. Dan saya nak faham pula, membunuh kaum kafir di seluruh pelosok bumi di setiap masa. Maksudnya kerja orang Islam dibunuh kafir, bukan? Sesungguhnya umat Islam, maksudnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam membunuh kaum kafir yang menentang itu di seluruh pelosok bumi di setiap masa. Sebab apa nak berlaku? Jihad ni qaim ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah, jihad itu, kata ini akidah ahli sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia, Usulul Sunnah Al-Ghazwu Fi Sabilillah,
berjihad di jalan Allah Ta'ala itu qaim, akan tertegak ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, bersama dengan pemimpin al-barri wal-fajir, pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang jahat. Maka tak ada istilah kata sekarang dah tak ada jihad dah, sekarang ni hanya jihad mempertahankan diri. Itu bukan, itu tak, itu bukan kata-kata umat Islam. Itu kata orang yang apologetik katanya. Apologetik maksudnya tak ada Islam dah ada jihad, Islam ni pertahankan diri je. Kalau Islam pertahankan diri, macam mana Islam boleh sampai ke Iraq? Macam mana Islam sampai ke India? Macam mana Islam boleh sampai ke Bukhara, Uzbekistan? Macam mana Islam boleh sampai ke Bosnia? Macam mana Islam boleh sampai ke Turki? Macam mana Islam boleh sampai ke Mesir? Semuanya melalui peperangan jihad fisabilillah. Mereka telah mengorbankan, mengobarkan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat yang yang lain. Satulah mungkin satu masa nanti kita ni diperintah oleh negara Islam dan kita disuruh berjihad di negara keliling kita. Ustaz ni ganas ni, kan? Bukan nak jadi teroris ke? Bukan. Kita kita nak memberi keamanan di muka bumi Allah Ta'ala ni. Tapi kita kata jihad, dia ada syurut, dia ada arkan, dia ada adab. Jihad dia ada rukun-rukunnya, dia ada syarat-syaratnya, dan dia ada adab-adabnya. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagai manusia pada zaman sekarang. Dia ambil 1-2 bom, dia pergi bom hotel. Dia ambil 1-2 bom, dia pergi bom disco. Boleh tak kita ambil bom, lepas tu kita pergi bom bawah ni. Dah kosong, kita buat kelas bawah ni. Bukan, bukan macam tu. Tak boleh. Itu bukan. Dan Islam dia ada kaedah dari syurut. Kaedah nak menolak kemungkaran ni, dia ada kaedah dia, adabnya, supaya kita tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, kerosakan yang lebih besar daripada manfaat. Barakallahu fikum. Ini nanti-nanti kita akan jumpa dalam kitab ni, kita berjihad bab jihad, macam mana Nabi SAW ajar kita berjihad. Seterusnya, Nabi Ar-Rahmah. Nabi Ar-Rahmah maknanya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Maka Allah SWT merahmati penduduk bumi semuanya, mukmin mahupun kafir. Macam mana pula orang Nabi ni rahmat kepada orang kafir? Bila Islam tu diperintah, bila satu negara tu diperintah orang Islam, diperintah dengan hukum Islam, yang mendapat keamanan tu bukan orang Islam je, orang kafir pun dapat. Yang ni kita kena cerita kat orang kafir kat Malaysia ni. Kalau kita pakai hukum Islam, hukum hudud, bukan saja kita orang Islam yang dapat faedah, kamu juga akan dapat faedah. Kedai-kedai kamu yang banyak ni takkan dimasuki pencuri. Anak-anak wanita kamu takkan dirogol di tepi jalan. Kamu boleh bebas hantar anak kamu berjalan sana sini tanpa takut kepada penjenayah-penjenayah, sebab menjalankan hukum Islam. Sebab hukum Islam ni kita tahu keras terhadap penjenayah-penjenayah macam ni. Dan kita akan lihat nanti mereka lebih mudah, tidak ada penipuan dalam perniagaan. Sebab tu Nabi Huzaifah Al-Yaman, dia sebut satu hadis, dia kata apa? Laqad marra alayya zamanun la ubali fima ubayi. Telah berlaku padaku satu zaman di mana aku tak peduli aku ni berurus niaga dengan sesiapa pun. Wa in kana mu'mina, kalau orang Islam, layuraddannahu ilayya ya islamuh, sesuai keimanan yang ada padanya, pada orang Islam tadi, dia akan mengembalikan hak aku. Wa in kana kafira, kalau dia orang kafir, layuraddanna ilayya sa'ih, saya orang kafir tadi, dia tak akan menipu aku, sebabkan ada penjaga-penjaga, pegawai-pegawai yang beriman. Walakinnal an, tetapi sekarang ini, la ubayi' illa fulanan wa fulana. Hari ini, kata Huzaifah, hari ini tu zaman dia tu, aku tidak berurus niaga melainkan si fulan dan si fulan saja, sebab banyaknya orang yang menipu dan banyaknya orang yang tidak patuh, tidak jujur. Kat sini kita kata, nampak tak? Bila hukum Islam itu dijalankan, orang Islam akan jadi baik dan orang kafir pun akan jadi baik disebabkan pemerintah-pemerintah yang adil dengan hukum Islam tadi. Tapi apa yang berlaku pada kita? Dengan orang Islam kita tak percaya dah, betul tak? Bayar mit kena tipu, tak sampai-sampai. Dah bayar RM5,000 dah, teman-teman tak sampai-sampai. Contohnya lah. Bagi kereta, sebenarnya kereta tu perlu dibaiki RM170 je. Dia suruh bayar sampai RM600 semua kena tukar. Betul tak? Sehingga kita rasa tak yakin, boleh ke pergi sini, boleh ke kita pergi sini. Nak berurus lagi kita rasa takut. Sebab apa? Banyaknya orang yang tak. Sebab kita kata ini Islam, bila datang yang Nabi Muhammad SAW memberi keamanan kepada alam semesta.
mukmin maupun kafir dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang mukmin, mereka mendapatkan bahagian yang besar dari rahmat. Maksudnya orang mukmin kita makruf mendapat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu adalah rahmat yang terbesar. Tidak ada rahmat, tidak ada nikmat yang terbesar bagi seorang yang beriman itu melainkan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan bila kamu lihat seorang pemuda itu membesar dalam sunnah, maka ketahuilah akan ada kebaikan yang banyak pada lelaki tersebut, ya? Mereka mendapatkan bahagian yang besar dari rahmat. Sementara orang kafir, maka ahli kitabnya hidup dalam perlindungan umat Islam dan di bawah ikatan serta perjanjian. Itulah kalau kita surah At-Taubah tu, kalau mereka agak perjanjian, penuhkan perjanjian mereka. Bahkan orang Islam kata, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang kafir nak minta perlindungan dengan kamu, maka lindungi dia sehingga mereka dapat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cerita perhambaan dalam Islam pun adalah rahmat terhadap umat sebenarnya. Kan bila ada jihad nanti akan ada penghambaan. Kalau ada jihad fisabilillah akan ada perhambaan. Tak boleh kata ustaz perhambaan telah dihapuskan oleh UN Charter pada tahun sekian dan sekian. Tak ada. Dalam Islam hukum hamba tetap sa'ila yaumil qiyamah. Kalau kita berjihad dengan negara luar, dengan negara kafir, kalau Allah Ta'ala qadar dan qadarkan akan berlakunya jihad, maka kita akan boleh ambil hamba. Dan kita ingat, tujuan ambil hamba tadi bukan untuk kita slavery, untuk kita merendah-rendahkan umat, tidak. Tujuan dia semata-mata untuk memberi petunjuk dan hidayah kepada orang tersebut supaya dapat duduk dalam negeri Islam, bercampur dengan orang Islam, berkahwin dengan orang Islam, supaya dia bercampur dan melihat budaya Islam dan beriman kepada Allah SWT. Maka ketika itu kita akan lihat ramai masuk Islam. Umat Islam di Hungary kan, Hungary, Hungary bahasa Arab panggil apa? Apa nama bahasa Arab dia? Saya lupa nama Arab dia. Hungary ada nama Arab dia. Hungary, Islam dah masuk Hungary tahu kan? Dan juga Bosnia dan juga negara-negara yang hampir-hampir kat negara tersebut. Kebanyakannya masuk disebabkan peperangan dan kebanyakannya bila mereka jadi hamba kepada askar Islam Uthmaniyah pada zaman itu. Kita lihat sekarang mereka semua jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ingat perhambaan tu macam kita kata Amistad, Amistad tahu Amistad tak? Amistad dan juga seperti yang Amerika buat. Guru sejarah kami di UAE tu, Dr. Profesor Dr. Ataullah Bogdan Kopanski nama dia. Ataullah Bogdan Kopanski. Siapa belajar UAE mesti kenal dia. Sebab dia orang Poland, masuk Islam, lari daripada kerajaan Rusia dulu. Dia kata Amerika Syarikat, Amerika lagi kutuk, Amerika Syarikat mempunyai sejarah perhambaan yang paling lama dalam dunia sejarah dunia ni. Dan sejarah perhambaan yang paling zalim dan kejam sekali berbanding dengan orang lain. Dalam Islam, hamba tak boleh panggil dia abdun, tak boleh panggil hamba. Islam bahasa Arab hamba tu abdun kan, abd. Tak boleh panggil ya abdi, ya abdi. Sebab maksud macam hamba ku, tak boleh. Dia kena panggil apa? Ya gulami, wahai budak. Sebab tu bahasa Indonesia diterjemahkan hamba sebagai perbudakan. Dia tak kata perhambaan. Dalam Islam, hamba tak boleh panggil hamba, kena panggil budak. Yang kedua, dalam Islam, hamba kena bagi pakaian apa yang dia pakai, kena bagi makan apa yang dia makan. Maksud sini bukanlah kalau dia pakai Bulgari, dia pun pakai Bulgari juga. Bukan macam tu. Dia pakai Chanel, dia pun pakai Chanel juga. Bukan. Dia maksudnya ialah kalau dia pakai pakaiannya elok, jubah, tudung apa semua, macam tu juga dia punya hamba kena pakai. Begitulah makan apa yang mereka makan. Sebab tu dah berlaku berseorang-seorang sahabat tu kan, kita tahu kisah tu kan, dia pergi kutuk hamba dia. Dia kata engkau ni lelaki hitam, anak perempuan hitam. Akhirnya Nabi kata sesungguhnya pada engkau inna fika ru'um jahiliyah, inna fika ru'um jahiliyah, pada engkau ni ada perangai jahiliyah. Sesungguhnya hamba ini ialah orang yang Allah Ta'ala telah qada dan kadarkan berada di bawah engkau sekarang. Maka berilah mereka makan apa yang kamu makan, berilah mereka minum apa yang kamu minum, dan jangan suruh mereka buat kerja yang berat. Kalau kamu suruh buat mereka kerja yang berat, bantulah mereka. Kena bantu pula. Sebab tu berlaku sahabat tadi tu, yang jadi kes dia ni, bila dia jalan dengan hamba dia baju sama. Sampai seorang kata, apa Boria dengan kau punya hamba ni?
Dan sebab Nabi pernah tegur aku. Maksudnya dia ambil hadis tu betul-betul literal. Tapi Nabi ada kata, kau ni literal sangat. Ada tak sahabat kata macam tak ada. Tak ada sahabat kata, kau ni literal. Mana ada. Maksudnya dia betul-betul sebab dia rasa menyesal. Dia nak buat betul-betul apa yang Nabi sebut tadi. Kita ni zaman sekarang bukannya hamba. Kita punya pembantu rumah tu lebih buruk layanan dia daripada hamba pada zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kita bagi makan sisa-sisa. Kita dah makan, dah usik-usik, dah putus, dah kupik-kupik dengan tangan ayam tu, itu kita bagi dia. Mana boleh? Haram. 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 Kita pakai cincin cantik, dia pakai seluar pendek, t-shirt kan, tengok orang kapi kan. Macam mana? Tak tak? Seluar katuk tu, kalau kita tengok berjalan dekat pasar-pasar tu, dia bukan main smart, anak dia smart. Yang dia punya tu pembantu tu pakai seluar katuk, pakai t-shirt buruk je, selekeh je nampak. Pernah sekali saya tengok dia makan, baki yang dia makan KFC tu, itu yang dia bagi dekat mek dia makan. Innalillahi wa inna. Ini kita haram dalam Islam. Dalam Islam, pukul hamba kena bebaskan. Kan berlaku dalam kes budak tu, Muawiyah bin Hakam As-Sulami tu, dia pukul hamba dia. Tu Nabi tanya dengan siapa aku engkau Rasulullah, di mana Allah Allah atas arasy. Nabi kata i'tiq, ha, lepaskan dia. Fa innaha mu'minah, kerana dia orang yang beriman. Nah, bebas. Kita faham ni, kita tengok subhanallah, jihad dalam Islam ialah satu benda yang sangat mulia, yang tak sama macam peperangan kononnya dia ada apa, the war of apa tu, humanity yang Amerika duk, yang George Bush dulu duk cerita kat orang, itu bukan war kita. Nak mencarut rasanya, tapi tapi geram maksudnya, sebab yang kita geram lagi tu, yang percaya tu orang Islam ni lah. Yang macam geram tu, yang Islam-Islam yang marah pula. Ikut juga betul, kita nak Amerika bagus datang apa semua. Kita tak tahu kemusnahan yang dibawa oleh. Sebab tu kita dari Islam, sabar di atas pemerintah yang zalim tu lebih bagus daripada masuknya orang kafir ni. Orang Islam di Iraq pada zaman Saddam, kalau kita baca statistiknya, negara Arab yang paling banyak literacy rate paling tinggi ialah Iraq pada zaman tu, walaupun zaman Saddam. Negara Arab yang paling banyak kes obesity, kena kat saya juga ni, obesity ialah Iraq masa tu. Masa tu Saudi belum lagi naik, masa tu Iraq dah kaya. Negara mana yang masuk belajar universiti percuma sampai peringkat universiti? Iraq masa tu. Saya bukan nak halalkan dulu Saddam Hussein, tak. Saya bukan kata Saddam Hussein bagus, Saddam Hussein jahat. Dia parti Ba'ath, parti macam parti komunis, teruk, dia bunuh ulama. Guru saya dulu seorang pensyarah Iraq, Dr. Bahauddin, orang Kurdish. Kita tahu Kurdish kan, Saddam Hussein benci Kurdish. Dr. Bahauddin, masa dia sebelum Saddam jatuh tu, kalau kita pesan Iraq, tak nak cakap langsung. Padahal dekat Malaysia ni, dah mustahil dekat Malaysia, tak nak cakap pasal Saddam Hussein, takut. Bila jatuh dia paling kuat sekali cerita pasal Saddam Hussein dekat dalam kelas. Meninggal lah rahimahullah. Tapi nak cerita kan, pada zaman tu walaupun zalim, tapi tak macam sekarang ni apa yang dihadapi oleh orang Iraq sekarang. Lebih teruk daripada, dah berapa tahun lah Amerika masuk Iraq? Nah, lebih tahun-tahun lah, lebih buruk daripada zaman. Itu kata ulama' kita. Ulama' kita dah kata dah, bersabar di atas pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada tak ada pemimpin. Satu hari, 1,000 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lagi baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Syria. Sama lah Syria. Masyarakat Asad bersemua tu. Nanti kita akan apa? Kita kata lebih bagus 1 hari daripada 1,000 tahun daripada pemimpin yang zalim, daripada 1 hari yang tak ada pemimpin langsung. Masyarakat Asad tu lepas kuliah saya cerita lah. Sebab nanti kalau saya cakap sini, masuk YouTube orang potong-potong-potong, dia buat fitnah. Dia kata nanti saya sebagai sokong Bashar Assad. Tak apa, nanti kita cerita kemudian. Okay. Sementara orang kafir, maka ahli kita, sedangkan mereka yang memerangi beliau SAW dan umatnya, maka mereka umat Islam telah menyegerakan kaum kafir ke dalam neraka. Ini rahmat juga. Macam mana rahmat tu? Kita segerakan orang kafir dalam neraka. Rahmat sebab apa? Bila perang, kita bunuh orang kafir yang berperang dengan kita, kita bagi rahmat dekat dia sebenarnya. Kurang dosa dia, azab dia kurang, azab dia kurang dalam neraka. Rahmat, kata dia, itu lama. Saya kata ni, nampak ni, ke dalam neraka dan mengistirahatkan
kaum kafir itu dari kehidupan panjang yang tidak menambah lagi mereka selain kerasnya siksaan di akhirat. Betul lah tu. Sebab itulah kalau orang jahat meninggal, kata Nabi SAW, imma yastarih wa imma yastarah, iaitu sama ada dia itu berehat, berehat daripada buat dosa lagi banyak, ataupun yustarah, kita yang berehat daripada dia. Maksudnya, alhamdulillah, dengan adanya mati sekafir yang yang jahat tadi itu, maka kita lega daripada kejahatan dia, lepas. Kurang dah orang minum arak, kurang dah orang nak main judi, kurang dah orang nak buat pelacuran, kurang orang nak bawa benda-benda yang maksiat dalam negara ni. Kalau kita kaji balik yang bawa-bawa maksiat apa semua ni, selain daripada orang Islam kita yang dah terpengaruh orang kafir, kebanyakannya adalah daripada yang si kafir tadi, yang si kafir. Anak-anak kita terpengaruh dengan mungkin pengiraan jahat. Siapa yang orang Islam yang buat? Kita kafir yang banyak. Al-Fatih. Al-Fatih maknanya sebelum tadi rahmat, rahmat juga terhadap pokok-pokok dan juga rahmat terhadap binatang. Itu Nabi kata, "Idza zabahtum fa ahsinu adzbaha." Bila kamu nak sembelih, elokkan penyembelihan kamu. Dan kita semua makruf, dan orang dah kaji, dan kita selalu baca dalam kajian-kajian bahawa penyembelihan cara Islam, cara yang paling paling ringan terhadap binatang tadi. Yang kedua, bila dalam Islam bila sembelih, tak boleh sembelih di hadapan binatang yang yang lain. Nampak? Pokok-pokok tak boleh petik tanpa sebab dalam Islam. Macam haji kan, antara larangan haji ialah tak boleh petik pokok. Bayangkan kalau tak ada tu, kita kata 5 juta, kalau ketip satu daun je pun dah habis dah daun dalam pokok, dah kurang pokok. Nampak? Nabi rahmah, Islam tu rahmat. Pernah berlaku dalam satu hadis, walaupun hadis ni ada pertikaian tentang kesahihannya, kalau kita baca dalam kitab Rejab tu, dia kata hatta binatang pun dia mengadu kat Nabi SAW berkenaan dengan, kan, ada orang lelaki, ada seorang, ada sebagai sahabat pergi ambil telur burung tadi. Kemudian satu burung datang kat depan Nabi dan macam seolah-olah bercakap depan Nabi. Dan Nabi kata apa? Ada tak di antara kamu dah ambil telur si burung ni tadi? Dia kata, adakah kamu nak makannya? Tak makan Rasulullah. Pulang kan balik, kerana ibu tadi tengah mengadu kat aku. Satu dalam Islam, tak boleh bunuh binatang for sport, tak boleh. Dan kalau kita baca kitab Said, kitab pemburu, dalam ada hadis Nabi SAW, Nabi melarang menjadikan binatang sebagai target untuk bersukan. Kita pergi bersukan, orang kapi buat sport kan, memburu binatang, tembak gagak. Tembak gagak tu cerita sebab dia buat mudarat. Itu lain. Tembak gagak, bunuh tikus, itu lain cerita. Jangan pula rahmat kepada tikus, pula Nabi suruh bunuh tikus. Nama tu binatang fuwaisiq, al-fuwaisiq. Nabi sebut dalam hadis, binatang-binatang kecil yang fasik, iaitu boleh bunuh tikus, boleh bunuh ular berbisa, boleh bunuh ini semua boleh. Jangan silap faham lah ustaz depan ni, nyamuk datang, tak apa, rahmat kepada alam. Tiup. Macam orang pergi umrah kan, tak boleh bunuh binatang. Nyamuk boleh tak nak bunuh. Ini kata bengap, kata macam mana nyamuk tak boleh. Mana ada nyamuk boleh bunuh? Maksud binatang fuwaisiq yang kita boleh bunuh, jahat. Bahkan semut pun kalau dia urung makanan kita boleh bunuh. Kata Syekh Shalal Utsaimin kata, sebab apa? Allah Taala sebut Al-Quran, "Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Bila kamu lihat satu orang tu melanggar hak kamu, maka lawan sehingga sebagaimana mereka telah langgar hak kamu. Maka boleh lawan, sebab tadi dia melanggar hak kita. Dia pergi urung kita punya gula. Gula tu hak kita, kita boleh halau dia. Dan terbunuh ustaz macam mana? Kita kata dah langgar hak, terpaksa lah dah hadapi benda tersebut. Dan pula semut halau, sila keluar je semutnya, sila keluar, tak ada. Mana boleh? Hampir mustahil, tak termasuk. Jadi kat sini kita kata dalam Islam ni tak ada bunuh-bunuh binatang. Tak boleh bunuh binatang sebab nak perik, nak semata-mata bunuh gajah sebab nak dapat dia punya tas tu apa semua. Ini kata benda tu haram dalam Islam, tak dibenarkan. Patut kita kata tak perlu kita kepada Greenpeace, kita pakai sunnah Nabi je dah boleh dah. Bahkan Islam, Allah Taala sebut dalam Quran, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerosakan di muka bumi dan langit ni kerana tangan-tangan manusia. Dalam Quran Allah Taala kata gunung ni sebagai ramadi, sebagai basak. Maka kita jangan potong gunung, nanti tak stabil. Dan hadirlah hadir Nabi, Quran hadirlah, hadir dah. Cukuplah kita. Dan kita kata kenapa apa jadi kerosakan di muka bumi ni? Sebab tamak. Itu je kesimpulannya. Tamak.
benda tu dah tahu dah benda tu bahaya, pergi potong juga. Ha? Kita pergi pergi rosakkan laut-lautan apa semua sebab nak buat hotel besar-besar, sebab tamak. Hmm. Ya, kita kata ini semua sebab tak ada rahmat dekat situ. Kata kita Nabi, Nabiur Rahmah. Al-Fatih, pembuka pula. Maknanya adalah Nabi yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu hidayah setelah sebelumnya terkunci. Membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, hati-hati yang tertutup. Iaitu dengan Quran dan Sunnah tadi. Maka siapa tak ikut Quran dan Sunnah, maka tak akan dapat membuka kunci, tak akan membuka mata yang buta, tak akan mengeluarkan, tak akan dapat mendengar, tak akan dapat membuka hati yang tertutup tadi. Sebab apa? Melalui Nabi lah mata terbuka, melalui Nabi lah hati terbuka, melalui dengan Nabi lah telinga kita boleh mendengar. Jadi kalau orang mencari selain daripada Nabi untuk membuka hatinya, naik cara jalan lain selain daripada jalan Nabi untuk kembali dapat mendengar, menjadi orang yang insaf, kata itu bukan jalan yang betul. Sebab tu kita lihat orang yang bukan ikut petunjuk Nabi, kita nampak dia macam insaf, tapi sebenarnya dia tak insaf, dia bawa kerosakan yang lebih buruk daripada orang yang jahat sebenarnya. Lihat macam mana syaitan telah menipu kepada sebagian kaum. Mereka menjadi orang yang baik, tapi rupanya mereka bukan jadi orang baik, jadi orang yang syirik pula. Penyembah-penyembah kubur. Nampak pakai serban dah, nampak dah pakai jubah dah, nampak dah pakai tasbih dah. Rupanya dia bawa manusia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Mungkin sebelum dia jadi ahli maksiat, tapi dia tak buat syirik. Tapi lepas dia masuk grup tu, dia jadi penyembah-penyembah kubur, bertawassul dengan makhluk, minta istighasah dengan makhluk. Lebih buruk daripada yang sebelumnya. Lebih teruk, lagi bahaya. Ini orang kita tak perasan benda ni. Apa salahnya ustaz baik? Apa salahnya ustaz baik? Ha? Kita semua alasan apa salahnya? Takkanlah salah pakai serban. Orang kau itu dia punya hujah. Salah tak salah pakai serban? Sedang orang jahat semua pakai serban. Pergi minum arak. Ha, dia pakai serban. Takkan salah minum arak dia pakai serban? Ini hujah dia pakai serban. Apa benda? Takkanlah salah syekh tu. Salah dan benar bukan pakai serban. Nama Arab jahiliah, orang Arab jahiliah memakai serban. Jahiliah memakai jubah. Orang Arab jahiliah pergi haji. Orang Arab jahiliah pawang. Orang Arab jahiliah sembelih. Orang Arab jahiliah puasa dengan cara dia. Semua dia buat. Tapi yang panggil musyrikun tak? Musyrikun. Kalau kerana kebaikan yang dia buat satu dua tu, kita kata dia tu tak boleh kata dia syirik. Dia ni orang baik juga. Orang Arab jahiliah pun baik. Ibnu Jada'an, kita baca kisah Ibnu Jada'an dalam kisah sejarah Islam, sejarah Arab. Ada seorang lelaki namanya Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an ni asalnya lelaki jahat, lelaki yang jahat, lelaki yang teruk pangai dia. Kemudian satu hari dia pergi masuk gua, dia jumpa harta yang banyak. Ini dikisahkan, mana cerita Ahmad Al-Bab. Tapi ini bukan dongeng, ini cerita betul. Ibnu Jada'an, yang bab dia jumpa harta tu, itu masih lagi dalam bab buku-buku sejarah, bukan hadis Nabi. Tapi ada hadis yang sahih. Aisyah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah Ibnu Jada'an? Masa dia hidup tu dia banyak sedekah, dia banyak tolong orang, dia banyak buat kebaikan apa semua. Adakah dia akan masuk syurga? Kata Nabi SAW, dia sekali pun tak pernah kata Rabbi filli khati'ati yauma taqumu hisab. Ya Allah aku, janganlah kamu azabku ketika hari kiamat. Maksudnya dia tak beriman dengan hari kiamat. Memang ke Allah, tapi tak beriman hari kiamat. Sebab tak beriman pada hari kiamat, Nabi kata dia tak masuk syurga. Satu juga, dia buat baik macam mana pun, tak ada padanya akidah yang sahih, maka dia takkan masuk syurga. Jadi takutlah syirik, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Nabi Ibrahim takut syirik. Ha? Allah majlumni wa bani anna budal asnam. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dan anakku daripada menyembah berhala. Kalau kita ikut logik kita, kita kata takkan Nabi Ibrahim sembah berhala. Takkanlah anak Nabi Ibrahim nak sembah berhala. Jadi kita kata takkanlah anak ustaz buat benda tu, macam itulah. Takkanlah ustaz buat benda tu, kan kita kata. Nabi Ibrahim minta, ya Allah aku, jauhkanlah aku dan anakku daripada sembah berhala. Kalau kita takkanlah nak sembah berhala. Orang jahil kat sini kat sekarang pun tak sembah berhala. Tapi Nabi punya takut. Waktu kata para Ibrahim At-Taimi, satu ulama salaf, dia kata kalau Nabi Ibrahim takut, takkanlah kita boleh merasa aman. Akan syirik. Bila takut kita buat apa? Takut macam tu je. Mana takut hantu? Bukan. Orang takut kena kanser, apa dia buat? Dia buka
website kan. Dia tengok Allah, dia punya bapak dia kena kanser. Dia membuka website, cari apakah penyebab kanser, apakah nak melakkan kanser. Jaga makan, tak makan Ajinomoto, tak makan MSG, makan apa semua, makan semua benda-benda yang berkhasiat. Semua nak buah apa tu? Buah apa tu? Yang tak semua racun apa dia? Organik. Sayur nak organik, mahal RM10 pun tak apa. Ha? Bagi anak makan kecil-kecil semua organik. Sebab tak nak racun, sebab takut betul tak? Bila takut kita akan belajar, betul tak? Belajar dulu, kemudian baru berhati-hati. Ha? Lepas tu kita kata takut syirik. Takut syirik, takut syirik. Datang mengaji tak pasal syirik? Tak. Apa itu? Bukan takut namanya, itu takut main-main, takut hantu. Takut kepada syirik menyebabkan kita nak kaji berkenaan dengan syirik, nak tahu apa penyebab kita boleh jatuh dalam syirik. Sebab itulah kita kata Nabi ni Al-Fatih. Dia membuka jalan kepada semua. Kita tahu benda-benda ni semua dengan sebab beliau SAW. Allah membuka, menaklukkan kota-kota kaum kafir. Jadi membuka di sini ada dua. Satu dari segi maknawi, satu dari segi fizikal. Dari segi makna, maksudnya dia membuka hati-hati manusia, membuka telinga-telinga manusia, membuka manusia kepada jalan yang benar. Sebab itulah tak ada jalan nak kepada kebenaran melainkan jalan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pembuka, tak ada orang lain yang boleh buka lagi dah. Bukan guru tarikat kau, bukan Tok Syekh kau, tidak. Dan juga membuka dari segi fizikal, iaitu Nabi SAW dia lah yang buka kota-kota kafir ini. Bayangkan dulu Istanbul tu kota kufur. Bayangkan Mesir tu, Iskandariah tu kota orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Fir'aun yang paling besar sekali syirik dia. Dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu. Tak ada kota yang paling syirik kali melainkan kota Iskandariah pada zaman tu. Kota Iskandariah dan kota di Mesir sana. Apa lagi? Kota di sebelah timur pula, di Parsi, kota yang di mana agama Majusi diasaskan. Islam jaya ubahnya daripada badan yang Islam. Tapi malang ni sekarang kembali pada syirik balik. Kota di utara India, semua ni kota-kota yang disyirikkan Allah Ta'ala, penyembah berhala. Sekarang kembali menjadi bandar Islam. Pakistan, Islamabad, apa semua tu. Ini adalah rahmat daripada Nabi SAW. Itu Al-Fatih, pembuka tadi. Membuka ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nabi juga membuka ilmu manfaat. Sebelum ni, sebelum Nabi SAW, kita tak tahu apa itu ilmu manfaat. Sebab itulah orang-orang jahiliah dulu tak tahu apa itu ilmu manfaat. Maka ada yang pergi belajar bomo, ada yang belajar bintang, ada yang pergi belajar falsafah, ada yang pergi belajar benda-benda yang tak beri manfaatnya. Tak beri manfaatnya. Lepas tu kata orang jahiliah apa yang mengaji? Mengaji falsafah. Aristotle bincangkan mana Tuhan, Tuhan itu macam mana, semua pakai akal dia. Itu juga dengan orang Arab jahiliah, dia pergi belajar bomo-bomohan, bomo, kahin, kahanah. Sebab itulah pada zaman tersebut bomoh dia jadi kan rujukan. Kalau kita baca sejarah Islam, sejarah Arab dahulu, bila ada masalah dia, yang dirujuk ni bukan orang alim, dirujuk tok bomoh, tok nyujum. Macam kita juga, anak-anak biasa pergi jumpa tok bomoh buat apa? Jumpa cikgu tuition, minta air. Minta air sebab taklim ada banyak air ni, ha? Boleh free tu boleh bagi ni air kat sini lah, ha? Dah banyak ustaz mengajar dah. Dah habis dah, dampi habis dah. Kat depan tafsir ada, hadis ada, akidah ada, apa semua. Lepas ni kita buka dulu sebelum kita mengaji. Komen sikit ustaz. Komen sikit. Tak ada ni buka air ni. Tak ada petunjuk Nabi lah, senang. Betul. Dalam kitab At-Tib An-Nabawi, kitab karangan Ibn Qayyim, kita boleh kita buka air ni untuk kita ruqyah. Kita buka macam ni, lepas tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi air ruqyah lah ni. Okey, betul lah tu. Siapa nak? RM10. kat situ dah masalah dah. Saya jual RM10 dah masalah. Okey. Ini dibenarkan. Tapi para sahabat dulu dia tak boleh baca Yasin. Yang pertama baca Yasin kumpul-kumpul tak ada. Satu. Memang ada perkumpulan baca Quran, tapi bukan perkumpulan sekali. Dia kumpul untuk macam kita mengaji tadarus. Itu boleh. Mula seorang-seorang baca, cek, yang ni dengar.
cek ni dengar. Itu sunnah. Yang kedua, para sahabat tak letak pun botol kat depan. Kalau Nabi yang baca Quran mesti berebut-rebut sahabat yang letak botol kat depan. Betul tak? Bukan setakat botol, balang besar dah akan bawa, tong besar. Bukan setakat botol kecil-kecil, tak main lah. Balang besar dia akan bawa ke depan supaya Nabi baca berkat penuh keberkatan. Tak, tapi tak buat macam tu. Macam mana mulanya? Di Malaysia je saya nampak. Sebab apa kita kata, kita kena ingat sejarah Islam yang datang kat Malaysia ni, dia bukannya semua yang mula-mula datang tu semuanya ahli sunnah. Kita kena sedar bahawa kita juga terhutang budi pada orang yang awal ni. Ya, dia datang Islam, tapi kita kata bukanlah semua untuk ahli hadis. Ada sebahagiannya masuk dari tarikat, sufi dan golongan-golongan yang macam ni. Ha? Dan ada juga mungkin pada waktu tu dia nak cuba nak sesuaikan dengan budaya orang-orang yang jahiliah masa tu. Jadi mungkin pada asalnya dibenarkan. Daripada kita pergi jampi benda lain, baik kita jampi pakai Quran contohnya. Tapi bila benda tersebut, mungkin pada ulama pada zaman tu, dia strategi dia untuk dekatkan orang pada Islam. Mungkinlah, mungkin. Macam orang mati baca Yasin apa semua kan, daripada buat benda pelik-pelik, baik baca Yasin contohnya. Tapi semakin lama benda tersebut dah jadikan sebahagian daripada agama pula. Ha, itu masalahnya. Mungkin pada ulama pada zaman tu strategi dia nak dekat dengan orang pada Islam. Kan? Daripada dia buat benda-benda pelik, baik dia buat baca Quran contohnya. Ah, waktu kalau kita malam keliwon kan, malam keliwon orang Jawa tu, mungkin dia percaya benda-benda hantu turun, daripada percaya hantu turun baik baca Yasin contohnya. Tapi orang yang datang kemudian ni pula, dia anggap benda tu part of agama. Sebab itulah kata ulama kita, bid'ah tidak dilawan dengan bid'ah. Contohnya, sekarang ni orang beramai-ramai baca Yasin. Apa kata kita beramai-ramai baca surah Al-Kahfi pula? Tak boleh bid'ah kat tu. Jangan hidupkan bid'ah tu lagi. Konsep dia macam tu lah. Tak dihidupkan hanya satu bid'ah yang lain. Jadi kita kata Darus tak masalah. Tapi dia tidak malam Jumaat. Kenapa malam Jumaat? Salah. Ada hadis yang baca kahfi. Tapi mesti ke kena bertadarus nak baca kahfi tu? Soalannya. Bolehlah. Kamu telah mewajibkan nak baca kahfi mesti tadarus. Masalah juga tu. Nanti dia kata apa tadarus, apa grup-grup apa ni? Grup tadarus. Grup tadarus kahfi al-kahfi malam Jumaat. Dah nampak dah lain macam dah tu. Nampak. Kalau buat sekali-sekala tadarus al-kahfi boleh. Tapi bukan tiap-tiap minggu. Tadarus kahfi. Nanti orang ingat kata disunahkan bertadarus kahfi malam Jumaat. Nampak tak? Dah dapat benda baru pula tu. Sedangkan sebelum tak pernah ada tadarus kahfi malam Jumaat. Yasin. Yasin juga lah. Kalau sekali-sekali boleh. Apa salah ada kumpulan malam ni? Tadarus surah kahfi nak betulkan balik. Mana tahu baca silap ke apa, cuba seorang-seorang semua betul je kan, tak ada salah pun. Jadi kalau saya sekali tadarus dengan ustaz, maka baru tahu banyak salah rupanya. Rupanya alhamdulillah salah ada alhamdulillah kan, dah salah dah. Itu dah kita kata tak ada, tak tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak adalah air-air itu semua, tak ada. Dan kata Syekh Jibril rahimahullah kata, aku tak suka at-tawassu' fi hadzal bab. Aku tak suka benda ni diperluas, sebar luaskan. Maksudnya supaya benda tersebut tak dijadikan satu commercialize lah. Patutnya sekarang ni semua nak tiup, air oren pun tiup, air ni pun tiup, semua tiup. Christmas pun tiup, semua tiup. Ada. Kita ambil tak baca, kita beli apa pun, kita baca doa, ada barakah padanya. Makan nasi lemak cili, masak lemak cili api, daging cili api, daging salai. Masak lemak cili api, daging salai, ikan masin. Masa tu baca bismillah, ada barakah padanya. Bukan semestinya kismis. Bahkan ada pula digunakan makanan sunnah. Kalau makanan sunnah, makanlah kambing, makan semua. Kambing yang telah dibacakan 30 juzuk. Mana? Kita kata tak, jangan diperluaskan pada bab ni. Ambil air, baca doa, apa cukup dah. Minyak zaitun ke boleh juga untuk sapu badan. Tapi tak diperluas, tak dikomersialkan. Para sahabat, kalau kata Ustaz Ali lagi kasar punya contohnya, Nabi sahabat dulu, dia pergi jampi orang, tapi dia tak buka pun pusat perubatan Islam masa tu. Pusat perubatan Sayyidina Umar. Pelaku tu
Ha, kita jangan jangan dikomersialkan, jangan diperluaskan. Kita dia adalah bentuk individu ruqyah ni. Dan memang ada hadis Nabi SAW, memang ada bab ni. Ha, banyak kita kata tak dikomersialkan, tak dengan sikit-sikit kita jus, ha, sebut nama kan bahaya lah tu. Ha, dah telah dijampi. Akan ni karipap telah dijampi. Ha, pizza telah dijampi. Lepas ni minyak petrol tu pun dijampi bagi lebih kilometer. Ha. Ustaz, orang yang buat sendiri berdosa. Masih TV ke kita? Takut-takut jatuh pada dosa. Nak kata dia berdosa itu hak Allah, eh? Takut-takut dia jatuh dalam kesalahan, eh? Sebab dia memperluaskan benda yang tak diluaskan Nabi SAW. Maka dia takut-takut dia terjatuh dalam. Takut-takut akhirnya nanti orang akan anggap tu sebagai part of agama. Dia pula lepas tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada setengah orang kata, you pakai kosmetik ni tau, sebelum pakai baca Fatihah dengan selawat dulu. Pernah tengok tu? Saya tak nak sebut, saya boleh tahu siapa punya syarikat. Tapi pernah tengok TV masa tu, petang-petang. Ada satu orang ni, satu artis terkenal lah. Dia buka kedai spa. Ha, saya punya, dengan keadaan dia pun tak berhijab pun semua. Ha, sini saya punya pencuci muka saya ni, tapi sebelum pakai baca Fatihah dan selawat, tu petuanya. Lepas tu saya nampak muda, dia kata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Al-Fatihah tujuannya untuk cantikkan muka aje, Nabi dah dia keluarkan syarikat dulu lah. Mesti Sayyidina Umar, imam-imam kita yang miskin-miskin dulu kerja, kesian tu tak? Imam Abu Hatim Ar-Razi berjalan kaki daripada Iraq, daripada Iraq ke Mekah, daripada Mekah ke Syam, berjalan kaki literally miskin. Takkan dia tak tahu hadis ni, bagi buah hadis dia hafal bab tu. Dia tak buka pula syarikat kosmetik kat situ. Saya tengok TV tak berdatang sini tadi. Ha? Di Amerika lah ni, komersial juga. Temikai. Dia blend, sabu kat muka. Ini tak masalah. You nak sapu temikai ke? Nak sapu apa ke? Nak sapu timun ke? Jangan kaitkan dengan agama, sudahlah. Nak sapu apa? Sapu daun kangkung ke? Daun kangkung? Sapu kat muka. Tak ada kena-mengena, ada hidup nak mati, ya. Jadi, tak ada, kalau benda apa tak ada masalah. Tapi kalau kata, daun kangkung ni kalau kau campur-campur, kau bacakan Yasin 3 kali, kamu sapu muka, insyaAllah muka kamu licin. Itu ada masalah. Ustaz, kalau orang petikan, ustaz bukan Quran tu syifa'. Dekat balik kat situ, Quran syifa'. Quran ya syifa', tapi Quran bersifat sebagai umum. Kamu baca Quran, insyaAllah bagi kesihatan dekat kamu. Kamu baca Quran, kamu berubat. Bahkan Ibn Qayyim dia kata, ada 6 perkara yang seorang itu meninggalkan Quran. Jadi dengan Quran tu mahjura. Antara yang keenam, yang terakhir sekali kata Ibn Qayyim ialah tidak beristighfar dengan Al-Quran. Macam kita sakit demam-demam, nombor 1 dalam kepala kita Panadol, betul tak? Kalau batuk nombor 1 Brekol. Kalau sesemua nombor 1 apa dia? Panadol ke apa, Vicks nombor 1. Faham tak? Bukannya Quran nombor 1. Maksudnya kita demam nombor 1 Quran. Nombor 1 Quran. Itu kita nak tanam benda tersebut, istighfar dengan Quran. Tak ada masalah. Anak-anak kita sakit kan, anak kita sakit, sesemua kita pegang dada dia, kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca dia Allahumma shfi, baca illa shifa'a illa shifa'uk. Kita baca tak ada masalah. Tapi bila kamu dah kaitkan, inilah produk saya, telah dibaca, itu masalah. Ini masalah. Ada masalah yang besar, takut nanti jadi komersial kelaskan, kemudian dia jadi satu lagi berlakunya nanti unsur kita kata memperdaya orang lah. Air kosong macam ni dibaca, lepas tu jadi RM10. Sebut tadi? Saya baca, telah dibaca oleh Ustaz Yunus ketika kuliah Zadul Ma'ad. Dihadiri oleh ramai talibul ilm. Lebih berkat, malaikat semua turun ketika itu. Malaikat penuh, bukan kita belajar mengaji kan? Kalau kita mengaji, hari malaikat semua turun bertimpa-timpa ke langit. Dihadiri oleh malaikat. Air ini telah dihadiri malaikat dan juga para talibul ilm. RM20 naik lagi, up lagi. Boleh tak pakai macam tu? Kaya dah Isan Taklim lah. Tak payah jual keripap-keripap tu lah. Jual air ni je, senang habis cerita. Tapi kita kata sebab tak dibuat lagi. Sebut lah.
buat doa. Tak kira kira tu tak didoakan eh. Dah cukup lah faham dah tu lah. Mangga faham dah. Al-Amin pula, nama-nama Nabi ialah Al-Amin yang terpercaya. Beliau SAW adalah orang yang di dunia yang paling berhak menyandang nama ini. Dia adalah kepercayaan Allah terhadap wahyu. Aminu ala wahyi. Ini kita nak tu. Kita kadang-kadang bila kita baca sirah Nabi, kita hanya memandang Nabi itu amin, amanah dari segi kebendaan saja. Iaitu kita kata orang Arab jahiliah dulu, dia amanah bagi Nabi barang, bagi Nabi, Nabi jaga. Bila Nabi nak hijrah, Nabi suruh Ali pulangkan balik barang-barang tersebut. Betapa amanahnya Nabi SAW. Bila kita sebut amanahnya Nabi, mesti kait dengan kisah itu, betul tak? Tapi sebenarnya Nabi SAW yang paling besar sekali dapat gelaran amin itu kerana dia aminu ala wahyih. Dia itu amanah terhadap wahyu. Dia kata amanah terhadap wahyu, maksudnya Nabi SAW lah yang telah menyampaikan segala benda yang bermanfaat kepada manusia, yang memasukkan manusia ke dalam syurga. Nabi dah sampaikan. Itu nombor satu. Jadi bila kita buat satu benda yang baru, buat benda yang bid'ah, maka kita seolah-olah kita telah mengatakan Nabi, you tak amanah, you tak ajar semua, kita perlukan benda yang baru untuk kita masuk syurga. Ini kita cakap kat mereka. Ini kita kata-kata apa? Kita tidak berhajat kepada murtabak, tak berhajat kepada benda ini semua. Oh, kalau siapa faham lah murtabak tu eh. Untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan, nak buat perbuatan yang bagus. Sebab kita murtabak. Tak tahu eh. Oh, sebab generasi ni bukan juga generasi Facebook eh. Maka dikatakan, kata kenapalah orang tak suka maulid Nabi. Dalam maulid Nabi ada baca Quran, ada zikir, ada selawat. Kemudian, bukankah zikir tu bagus? Selawat tu bagus? Baca Quran bagus, kita kumpulkan. Bagus ke tak bagus? Ha, bila puak-puak dia kata, bila kumpul dah tak bagus dah, dia kata. Macam murtabak, bawang boleh makan tak? Boleh-boleh aja, bisa-bisa aja. Telur boleh makan? Telur boleh. Daging boleh? Daging boleh. Kenapa bila jadi murtabak tak boleh makan pula? Dia samakan maulid tu dengan murtabak. Ha, kata, Allah musta'an. Ha? Kita sayang Nabi SAW. Sebab kita sayanglah kita tak sebut maulid. Sebab kita sayanglah kita tiap minggu kita berkumpul, kita bermaulid lah ni. Tiap minggu dengan membaca Jarul Ma'ad ni, nama Nabi, nak kenal Nabi SAW. Bukan dengan main gendang. Lepas ni kita baca kan, kita keluarkan Zul Fikra, keluarkan gendang. Haa, sama. Deng, deng gendung, deng gendung, deng gendung. Wah, digi, berdigi, semua digi. Mari, 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 mari. Ha? So, kita, dia kata kita tak sayang Nabi pula lepas tu. Yang penat-penat datang jam pagi-pagi datang sini ni buat apa? Ha? Menghabiskan masa 2 jam dengan Ustaz Inoh duduk memekak kat depan ni. Untuk apa ni? Untuk nak jaga macam-macam Nabi lah. Nak ikut Nabi SAW. Lepas tu kita aminu ala wahyi. Beliau juga kepercayaan di dan dia juga kepercayaan penghuni langit dan kepercayaan penghuni bumi. Sebab itulah bila seorang lelaki namanya Zul Khuwaisirah kan, Zul Khuwaisirah ni seorang lelaki-lelaki yang mula-mula khawarij yang kepala sekali, mula-mula sekali. Bila Nabi membahagikan harta rampasan perang eh? Maka dia kata, ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Kata Nabi, kalaulah aku tak adil, sesiapa yang adil? Sedangkan aku adalah amin ala wahyi, akulah kepercayaan Allah di muka bumi ni. Kalau Allah Ta'ala dah percaya kat aku, kau tak percaya kat aku? Haa, macam itulah Nabi nak kata. Kalau kita tak percaya yang petunjuk Nabi tu yang terbaik, kau nak percaya kat siapa? Kau nak berkata, ini yang terbaik, selawat inilah yang terbaik. Tak berhajat kita kepada selawat-selawat yang lain. Selera dah hilang dah nak ambil selawat yang lain. Sebab apa? Nabi dah kata, dah declare, inilah selawat yang terbaik. Yang Nabi kata, inilah pekerjaan terbaik untuk dibuat. Inilah cara terbaik untuk tunjuk sayang kat Nabi. Taat aku, sayang kat aku, taat kat aku. Ini cara Nabi dah berkata, ini cara terbaik. Maka kita tak berhajat kepada cara orang lain dalam menunjukkan rasa cinta dan patuhnya kepada Nabi SAW. Itu senang cerita. Kalau kita faham konsep ni, insyaAllah kita akan selamat. Oleh itu, sebelum kenabian, mereka memberinya nama Al-Amin. Ad-Dahuk Al-Qattal. Ad-Dahuk Al-Qattal adalah dua nama yang berpasangan. Salah satunya tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya.
Sebab apa? Sebab ad-dhahuq bermaksudnya yang manis muka terhadap orang mukmin. Tidak bermasam muka, tidak mengerutkan dahi, tidak pemarah dan tidak keras. Ha, Nabi dengan orang mukmin macam ni. Ha. Ini jangan garang-garang sangat dengan staf Yayasan Taklim ni. Kenapa tak bagi tahu ustaz lambat? Ha. Leleklah bermanis muka lah. Ha. Tidak mengerutkan dahi, tidak pemarah. Ha. Jangan pemarah, nak benda-benda kecil jangan marah. Imran, toilet ni kenapa tak boleh pam ni? Apa dah Yayasan Taklim ni? Apa Allah. Kalau dia pergi kedai dia beli kan satu, dia beli pasang balik kat situ. Sabun dengan Yayasan Taklim dah habis, macam nak basuh ni. Patutnya dia pergi kedai bawah tu, dia beli letak kat situ satu. Ha. Itu kita letak ad-dhahuq. Kau tak boleh komen, boleh komen. Boleh marah, tak buat kerja boleh marah. Umar Al-Khattab tu marah kepada gubernur yang tak buat kerja. Itu masalah. Tapi kita kata tidaklah, kita kata sikap kita terhadap orang yang beriman ni keras. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin wa a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, sekiranya antara kamu ni murtad daripada agama kamu, berpaling daripada agama kamu, maka Allah Ta'ala akan bawa satu kaum yang lain yang Allah Ta'ala cinta kat mereka, mereka cinta kat kamu. Sifat dia apa? Adhillatin 'alal mu'minin, merendah diri kepada orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tak takut kutukan-kutukan daripada musuh-musuh. Juga dengan ayat lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu dari Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat radhiyallahu anhum, asyidda 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhama' bainahum, pemurah terhadap orang Islam, peramah orang Islam. Itu Anas bin Malik kata, aku duduk dengan Nabi 10 tahun, aku jadi khadam Nabi, aku offer dia aku jadi khadam. Tak pernah pun Nabi pernah sekali cakap aku, kenapa bila aku tak buat, kenapa kau tak buat ni? Sekali pun Nabi tak pernah cakap. Dan kalau aku buat satu yang dia tak suka, dia tak pernah, Nabi tak pernah kata, kenapa kau buat macam ni? Sebab Nabi tahu, dia yang offer diri dia sendiri. Dia buat tu voluntary, volunteer. Jadi kat sini, bila kita orang tu bersudi untuk datang, untuk volunteer untuk Islam, janganlah kita bersikap keras kat dia. Yang bersikap keras kita, bersikap lembut. Kita ada anak-anak muda datang, mungkin pada permulaan dia datang Yayasan Taklim ni, mungkin dia tak betul sangat pakaian dia, contohnya lah. Jangan kita kata, kau nak jadi ahli neraka ke? Sini semua tempat ahli syurga tau. Semua pakai tak betul. Haa, maka jangan kata macam tu. Haa, jangan kata marah macam tu. Pernah sekali, saya tak tegur lah ni. Ini kisah Yayasan Taklim . Ada seorang lelaki perempuan ni, nak lelaki ke perempuan lah, confused lah. Geng-geng tu lah, LGBT ni. Haa, dia datang Yayasan Taklim nak mengaji. Haa, pekit lah. Ha? Dia lelaki tapi pakai tudung. Ataupun dia perempuan, lelaki perempuan tapi tak pakai tudung. Jadi dia datang macam gaya lelaki, datang duduk dekat Yayasan Taklim nak mengaji. Ha, tapi ada sebahagian dari jemaah kita marah macam, marah sangat lah. Sangat marah lah kat dia, sampai akhirnya dia malu dan dia tak datang lah. Haa, haa. Sebab dia tu sebenarnya dalam proses nak berubah. Orang LGBT datang kuliah Yayasan Taklim tu satu rahmat yang terbesar tu, kata. Bukan satu benda yang mudah tu. Orang yang bukan LGBT pun susah datang. Betul tak? Orang yang macam tu, kita tahu datang, datang nak datang mengaji, datang kelas malam, datang kelas siang pun datang. Jadi hamba Allah ni datang dalam keadaan tak bertudung lah, gaya pengkit dia lah datang mengaji. Alhamdulillah kita ada yang marah dia apa semua. Tak tahulah sebab dia marah tu depan orang ke, sampai dia malu, dia menangis, akhirnya dia tak datang dah. Rupanya mereka tu sebenarnya sebelum tu dah ada kuliah dah. Diorang memang satu buat kuliah khas satu ustaz tu. Ustaz tu juga kaki hentam diorang, asyik sibuk hentam dia. Jadi dia kata tak sedap lah, datang kelah kena hentam, datang kelah kena hentam. Manusia ni
Kalau asyik kena hentam pun tak edi juga, dia tak boleh. Jadi dia kata, lepas tu kita datang Hasan Taklim, sebab ada satu kakak Hasan Taklim tu yang tunjukkan dia, belajar kat Hasan Taklim ni bagus, apa semua, sunnah, apa semua. Ha, tapi malang ni macam tu lah. Ha, Wallahualam. Kita kat segitu kita kata janganlah macam tu. Kita kata kita ni bersikap ad-dahuk. Ha? Ya betul, kita nakkan orang semua patuh pada agama Allah. Itu tak ada siapa nafikan. Itu prinsip yang kita semua nak. Tapi kadang proses ke arah tu kita kena gaya yang betul lah. Ha? Seumpama menarik apa? Benang dalam tepung. Jangan tepung tu hilang. Seumpama apa kata ustaz ni? Ustaz Zamzam. Umpama apa? Rumput tu apa? Allah kata bagi cantik dia, bagi satu permainan dia. Bagi jangan kecoh apa semua, tapi akhirnya dia pun dulu tak bermanfaat. Mungkin jemaah tu dia pegang sunnah apa tak. Dia kata kemungkaran tu tegur. Yes, kemungkaran kena tegur. Itu saya tak faham. Dia kata mungkin sebab Haji kata sebab mungkin sebab dia nak pegang pada hadis mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran nak nasihat orang mesti berdua-duaan. Bukan open, bukan malukan dia depan orang. Kata Imam Syafi'i, bila kamu tegur orang berdua-dua, faqad zanahu, kamu telah menghiaskannya. Kalau kamu tegur orang di hadapan orang ramai, faqad syanah, kamu telah menghina dia. Ini terbenam jana lah panggil. Kata adik ni bagus ni, akak semua muda pun tak datang Hasan Taklim ni. Baru-baru ni datang Hasan Taklim 2 tahun lepas. Dah pencin pun datang. Tapi kalau pakai tutup pun baguslah sikit kata, kan? Nanti orang lain kata apa Hasan Taklim ni tempat pengajian agama, tapi ada orang macam ni. Cakap yang elok kan senang. Tak pula kata apa dah macam ni awam ni. Kita ingat kita dulu masa kita umur dia, kita kat mana? Ingat itu je cukup lah. Itu sinan kita. Kalau kita bayangkan kita dulu, Allahu Akbar. Tak boleh masuk, tak boleh. Kat pintu bawah tak boleh masuk lah. Zaman-zaman skirt pendek kan. Tidak memasang muka, tidak mengulurkan dahi, tidak marah dan tidak keras. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam sangat keras memerangi musuh Allah Subhanahu taala tanpa takut celaan para pencela. Ini kita sebab tu dah dilekatkan nama ni. Supaya tak nampak al-qattal tu yang memerangi dalam nampak macam Nabi diganas. Tak, Nabi dia dhuhuk tapi al-qattal. Nabi dia qattal tapi dhuhuk. Okey? Al-dhuhuk. Bukan dhahak eh. Dhuhuk. Kalau dhahak banyak ketawa. Bahaya tu. Kalau dhahak, orang yang banyak ketawa ataupun yang banyak ketawakan orang, banyak buat lawak. Al-Bashir Al-Nadhir. Yang terakhir, Al-Bashir Al-Nadhir. Al-Bashir adalah dari perkataan Bushra. Orang kedai buku Bushra tu, Bushra maksudnya berita gembira. Maka Al-Bashir adalah orang yang memberi kabar gembira berupa pahala bagi siapa yang mentaatinya. Sedangkan An-Nadhir adalah yang memberi peringatan berupa siksaan kepada sesiapa yang menerhakainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menamai beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya. Okey, yang ni buku ni kemudian disebut Al-Bashir An-Nadhir, kemudian dia masuk hamba pula. Jadi sebenarnya Al-Bashir An-Nadhir tu sampai dekat ni je. Sampai menerhakainya. Yang lepas tu dan cerita pasal hamba Abdullah. Abdullah. Okey, kita Bashir An-Nadhir dulu. Nabi SAW tugas dia bawa berita gembira dan memberi berita khabar siksaan. Jadi kita kata tugas Nabi bagi bushra, bagi nuzra. Bagi, kita kata bagi nadhir, bagi peringatan. Jadi kita kata pendakwah juga ini tugas dia. Memberi berita gembira kepada orang yang beriman dan memberi ancaman kepada orang yang derhaka dan engkar. Ini tugas Nabi. Bila kita beri berita gembira kepada orang beriman, beri ancaman kepada orang yang derhaka, maka pasti orang derhaka tak suka, betul tak? Pasti orang derhaka tak suka. Jadi kat sini kita kata seorang yang pendakwah kepada kebenaran tu pasti ada orang tak suka kat dia. Jadi pendakwah mana yang semua orang suka, yang baik dan jahat pun suka, maka pendakwah itu pendakwah bermasalah. Orang derhaka pun suka kat dia. Baguslah ustaz ni. Kalau suka kepada uslub dia, biasa apa tanya cerita. Dia bagus ustaz ni, kita buat minum pun dia tak tegur kita.
Dia cerita pasal apa yang kita nak dengar je. Sebab tu kadang-kadang orang ni, jemaah ni, tak nak sebutlah, dia nak dengar apa yang dia nak dengar. Apa yang dia tak nak dengar, dia tak nak dengar. Sebab tu kadang-kadang kalau saya ceramah kat masjid, saya tanya ustaz, apa hukum tahlil ustaz? Saya bagi jawapan. Nak jawapan yang tuan-tuan nak dengar ke yang tak nak dengar? Kalau nak dengar boleh lah. Kalau tak dengar, saya bagi jawapan lain. Jadi kat situ macam tu jugalah. Kita kata kena bagi tahu yang hak. Kerana yang hak tu ada orang yang tak suka tu. Nabi ni Bashir Nadhir. Maka tetaplah kita atas jalan kebenaran. Yang hak, kerana pasti ada orang yang suka, pasti orang tak suka. Tapi kena ingat hadis Nabi SAW. Okey. Nabi kata, jangan mencari redha manusia dengan kemarahan Allah. Kalau siapa mencari redha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah Ta'ala akan murka dekat dia, dan Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang yang baik akan murka dekat dia. Dan sesiapa yang mencari redha Allah dengan kemurkaan manusia, nampak tak? Maka Allah Ta'ala akan redha kat dia, dan Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang yang baik hatinya akan redha kat dia juga. Satu. Hadis yang kedua pula, hadis sahih juga, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Ta'ala bila suka pada satu hamba, dia akan panggil Jibril. Ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku suka fulan, maka sayanglah fulan tersebut. Dan Jibril pun akan panggil malaikat yang lain, wahai malaikat sekalian, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta fulan dan fulan, maka kamu semua cintakanlah dia. Maka bila Allah Ta'ala cinta kat dia, maka hadis tersebut, maka dia dituliskan bagi dia penerimaan di muka bumi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kalau dia tetap atas jalan kebenaran, manusia semua akan suka kat dia. Jangan risaulah yang tak apa tak suka. Kata cakap kebenaran tu orang tak panggil saya lagi. Tak. Kata cakap kebenaran, kalau tak banyak tempat ni, tempat lain akan panggil. Ini nasihat kepada ustaz-ustaz lah. Jadi kat sini, yang seterusnya, Allah telah menamai beliau juga dengan nama hamba, Abdullah. Siapa nak merendah, boleh merendah. Dan jadual aku dah habis berapa? 11:30 ke dah suku? Discount sikit lah, masuk 15 minit lambat kan? Ganti 15 minit. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Abdullah, telah menamakan Nabi sebagai hamba-Nya di beberapa tempat di dalam kitab-Nya. Dalam firman Allah, Allah Ta'ala telah panggil Nabi hamba. Wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uh. Dan bahawasanya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, dia panggil hamba Allah. Allah Ta'ala panggil hamba. Yang kedua, Alhamdulillah, ma subhanalladzi anzal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya. Nampak sebut hamba. Yang ketiga, lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya apa yang telah wahyukan. Hamba juga. Yang keempat, kalau kamu dalam keraguan apa terhadap apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami. Maksudnya nampak tak? Yang pertama tadi, ketika beribadah, Allah Ta'ala panggil hamba. Ketika dapat Quran, Allah Ta'ala panggil hamba. Dapat wahyu, Allah Ta'ala pakai hamba. Bila kata Al-Mumpat juga, Quran panggil hamba. Maksudnya hamba ni gelaran yang mulia lah. Dia sebut dalam kuliah yang lepas, tidak ada gelaran yang paling mulia yang disandang oleh satu manusia itu melainkan hamba Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya kita takkan dapat, sampai hari kiamat pun takkan dapatnya. Okey, kita boleh jadi rasul orang lain, boleh. Terima kasih banyak. Dapat kurma nama. Kalau nak jadi hamba orang lain, boleh jadi rasul orang lain. Kita rasul maksudnya messenger kan. Jadi dispatch tu rasul lah, postman tu rasul lah. Kita sampaikan orang rasul lah. Rasul manusia boleh, Rasulullah tak boleh. Okey. Dan juga, tapi nak jadi hamba Allah, yes. Lepas tu kita tengok dalam Quran, banyak kali, bukan ini saja ayatnya, bila Allah Ta'ala sebut Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala pakai hamba. Bila berdakwah, Allah Ta'ala pakai hamba. Bila dapat wahyu, Allah Ta'ala pakai hamba. Jadi makam-makam yang hebat ni, Isra' Mi'raj, hijrah, dapat wahyu, apa semua ni Allah Ta'ala pakai, panggil hamba. Dia tak panggil nama-nama gelaran yang lain. Dia tak panggil Muhammad, dia tak panggil apa, dia panggil hamba. Menunjukkan bahawa menjadi hamba Allah Ta'ala ini adalah semulia-mulia kedudukan bagi seorang, satu pujian, satu bentuk pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah bersabda,
ana sayyidu waladi Adam. Aku Allah. Oh, the time lah tu nak bagi tahu tu. Nak habis dah ni sikit lagi. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid penghulu anak Adam. Nampak? Atas dasar inilah kita kata nak panggil Nabi Sayyiduna, tak ada masalah. Ha, Sayyiduna, Sayyidina samalah. Ha. Sayyiduna bukan Sayyidina. Kalau Sayyidina tu main Sayyidina tu. Kau main Sayyidina tak? Monopoli, monopoli. Ha, itu Sayyidina. Sayyiduna. Ha. Ha, Sayyiduna boleh, tak ada masalah. Sayyiduna Rasulullah SAW boleh. Tapi jangan dijadikan lafaz dalam solat, selawat. Sebab Nabi ajar kita, patah balik tadi, Nabi amin tak? Amanah tak? Maksudnya lafaz Nabi, lafaz yang terbaik tak? Lafaz yang terbaik. Jadi tak perlu lagi lah Sayyiduna. Ada pun sekali-sekala nak sebut Sayyiduna Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekali-sekala boleh. Nak tunjukkan bahawa Nabi itu Sayyiduna, kita punya penghulu. Ada pun menetapkan bagi saya dalam solat, kita elakkan. Tak usah pakai Sayyiduna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ya. Hatta dalam hadis pun, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa semua, jarang sahabat sebut wa qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang. Ustaz jawab Hasan. Allahumma rabb hadzihi da'watama ati Muhammadal wasilatal fadlah. Ati Muhammad lah. Pak Nabi ajar macam tu, macam tu lah. Ati Muhammadil wasilatul fadilah. Jadi kita ni dalam bab lafaz Nabi, kita iltizam dengan lafaz Nabi. Kata dia, kata para ustaz kita iltizam. Maksudnya kita melazimi lafaz-lafaz yang Nabi dah ajar. Tak perlu tambah, tak perlu kurang, tak perlu potong, tak perlu hybrid, tak perlu macam-macam. Tapi dalam kurbah tu asyik sadina, sadina atau pahal. Kita cakap tegur lah. Tapi kita kata yang ni tak perlu bersikap keras lah ke masalah ni, eh. Ini bukan masalah syirik ke tak syirik. Ni bab afdaliyah. Bab afdalnya kita tinggalkan lah nafas tu. Ada apa kau nak pakai juga? Tak apalah. Tak usah bergaduh bab ni lah, eh. Kalau dalam solat, kalau boleh tak pakai. Tapi sekali lagi saya sebut, ini bab afdaliyah. Bab afdal tak sebut. Bab afdal tak sebut. Tapi kalau nak sebut juga, tak perlu bergaduh lah. Tak perlu kita nak bergaduh bab salah ni. Okay? Yaumal qiyamah, hari kiamat, wala fakhrah. Tapi kalau sebut Sayyidina dalam bentuk nak melampau-lampau, Sayyidina, maksudnya berlaku dalam hadis Nabi, antai Sayyidina wabnu Sayyidina. Kalau ketua kami, anak kepada ketua kami, Nabi kata, Sayyidu Allah, tuan tu hanyalah Allah. Dan perkataan Sayyid tu, tuan tu, ialah dilarang kita memanggil sayyid-sayyid ni kepada ahli maksiat dan juga kepada orang kafir. Bila sayyid ni terjemahkan sir lah. Ha. Kalau nama tuan. Dia Sayyid. Ha. Dia mesti ada nama lain kan? Nama namanya Sayyid Fakhruddin contohnya. Panggil dia Fakhruddin juga lah. Tak boleh Sayyid. Ha, tak boleh. Dia kutuk lah. Jangan kutuk dia, kesian ya. Yaumal qiyamah wala fakhar, dan tidak ada keangkuhan. Allah SWT menamai beliau SAW sirajan munir. Ini nama lain pula, lampu dan menerangi. Dan menamai matahari sebagai sirajan wahaja. Ha? Nampak tak? Allah SWT panggil Nabi sirajan munir, tapi matahari sirajan wahaj. Sebab apa? Al-munir adalah yang memberi cahaya tanpa membakar. Berbeza dengan wahaj, kerana ia dapat membakar dan memanaskan. Dia bagi cahaya tapi tak panas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi selesailah kita akan nama Nabi SAW. Jadi lepas ni kita bolehlah selawat dan salam ke atas Nabiul Rahmah, Nabiul Talbah, Nabiul Malhamah, Nadhu Al-Qattal. Cantik tu kan? Kita nak sedap-sedap kan kita punya kaedah tu? Bolehlah kita buat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Saya nak sebelum bersurai, saya nak bagi satu pengumuman. Hari Sabtu ni kita ada satu kuliah khas pada pukul 11.30 pagi. Tajuk ceramah ni dia kata, tajuk ceramah dia, Nabi SAW kata, Imam Syafi'i kata, ustaz kata, apa yang kita kata. Jadi kita nak tengok apa yang masyarakat faham,
dan apa mazhab Syafi'i sebenarnya dan apa Nabi kata. Jadi kelas dia 11:30, speaker dia Maulana Qamar, Ustaz Qamarul Zaman. Maulana Qamar ni mengaji di Pakistan dahulu dan dia ialah mudir Darul Hadis di Kota Baru. Alim orang ni, masya-Allah, hafiz Quran dan juga hafal hadis. 11:30 pagi hari Sabtu. Dan juga siapa nak datang kuliah Umdatul Ahkam, hadis-hadis hukum berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan hukum, maka hari Ahad pukul 3 petang dalam bahasa Inggeris. Ha, bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.